Apa dia wal farju? Memelihara kehormatan diri. Wal batlu, kehormatan perut. Wal lisanu, dan perlidah, yang ini daripada perbuatan dosa. Tiga benda kita pelihara daripada dosa. Satu, kehormatan diri. Semalam dah cerita dalam khutbah Jumaat. Tajuk berkenaan dengan nasab, pelihara nasab, pelihara zuriat kan? Ada dalam tu. Kehormatan perut. Perut nak jaga tempat. Makan jangan sembarang. Sekarang ni kita dengar pun dah banyak kan. Bukan tak boleh makan di restoran mamak ni, saya penggemar. Kalau turun ke ibu tuan-tuan, nak makan nancis yang sedap, tuan-tuan turun ke restoran Mukhara Jalan Korli, berhampiran Epo City Hotel. Itu memang sedap nancis. Memang bau sedap. Pernah rasa yang sedap semacam tu. Pergilah KL pun, kalau nancis pun kadang tak ada rasa apa pun. Cheese itu ada ke tak ada ni, rasa pun tak ada ni. Dia kata nancis cheese nan tu lah. Tapi dia tu dengan cheese tu melekat-lekat kat pinggan. Memang kalau pak pekat ni standard, tak cukup satu, tak cukup pinggan. Kena dua. Itu pak pekat ni standard. Yang lain saya tak tahu, untuk jasman saya tak tahu lah kan. Tapi saya tahu pak pekat punya standard dia, dia tak cukup satu, dia kena dua. Tengok power tak? Yang faham-faham dia tak faham saya. Tapi kena jaga. Sekarang ni tuan-tuan, kita kena jaga pemakanan ni. Sebab daripada pemakanan ni lah boleh timbulnya penyakit. Jaga. Makanan biarlah halalan tayyibah. Sebab tu yang perlu makanan kita tu biarlah dari sumber rezeki yang halal. Ini yang saya risau. Risau dia. Kalau meniaga tu dah tentu dah. Betul cara kita, betul pembawakan kita, rezeki tu rezeki yang halal. Lisan dan lidah dari perbuatan dosa. Lidah pun nak meniaga dah tuan. Jangan kita jadi pengandung domba. Jangan kita jadi orang yang membawa fitnah. Jangan kita jadi orang yang dengan orang ni lain cerita, dengan orang tu lain cerita, depan cerita lain, belakang cerita lain. Depan utas orang-orang, belakang utas kapar tahun. Kita jangan jadi bentuk lidah. Lidah ni bahaya. Kalau kita boleh pelihara tiga benda ni, kehormatan diri kita, perut kita, lidah kita, berserta dengan tiga benda yang sebelum tadi, solat, zakat dan amanah. Nabi kata apa tuan-tuan, perempuan, akak-akak sekalian? Nabi jamin kita masuk syurga. Itu ya. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, pada satu ketika yang lain, waqad sa'ala rajulun nabiyyana sallallahu alaihi wasallam faqala, dan semuanya telah bertanya seorang rasul, seorang lelaki kepada nabi kami, ya nabi kita sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, akhbirni bi'amalin yudkhulunil jannah, khabarkan padaku satu amalan yang boleh masukkan aku ke dalam syurga. Qala, Nabi SAW menjawab, ta'budallaha la tusyrika bihi syai'an, kamu sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengannya sesuatu pun. Sembahlah Allah. Ini jelas tauhid. Ya, jelas ni. Kalau kita dah urai yang pertama ni, banyak ni yang tidak. Pukul 9 pun tak habis. Tapi benda tu, mesej tu jelas. Mesej Nabi tu jelas. Sembahlah kamu Allah, jangan kamu sekutukan dengannya sesuatu, sesuatu pun. Maknanya, tolak. Nabi SAW mengatakan tauhid itu apa? Jelas. Tak ada tauhid rububiyah, tak ada tauhid uluhiyah, tak ada tauhid asma wa sifat, tak ada. Jelas kat situ. Maknanya siapa yang tidak bertauhid kepada Allah, dia bukan tauhid, dia adalah syirik.
syirik lah. Walaupun Nabi SAW Allah Ta'ala juga dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka orang-orang kafir musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah. Tanyalah Abu Jahal, tanyalah Abu Lahab, tanyalah Abu Sufyan, siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka kata Allah. Tapi kenapa mereka itu dikatakan musyrik? Sebab mereka percaya selain daripada Allah ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Lata, Uzza, Manat itu jadi orang tengah antara mereka dengan Allah SWT. Itu bukan tauhid. Walaupun ada ada setengah-setengah mengatakan, setengah-setengah golongan mengatakan itu tauhid rububiyah. Itulah kebatilan tauhid juga. Kalau tuan-tuan ada ya, sebab mereka berpegang Abu Jahal, Abu Lahab juga ada tauhid. Tauhid apa? Tauhid rububiyah kata. Siapa raja? Kalau mereka bertauhid, mereka tidak akan tolak ajakkan Nabi SAW masuk ke dalam agama Islam. Mereka tolak. Bahkan Abu Lahab menemplak Nabi SAW di hadapan orang ramai di Bukit Safa. Celaka kamu wahai Muhammad, kerana inikah tujuan kamu panggil kami wahai Muhammad tak tadi? Allah Ta'ala tempelak bagi Abu Lahab dalam surah Al-Masad. Tabat yada Abi Lahabim wa tab. Allah Ta'ala cok Abu Lahab masuk dalam neraka. Tak ada ampun lah. Macam kita nak kata Abu Lahab ada tauhid rububiyah? Tuan-tuan cuba fikir. Ini tentang tauhid tuan-tuan. Jadi nanti tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube kuliah kita, kuliah kitab ringkasan Aqidah Ahli Sunnah Aswajah. Aswajah tu Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tuan-tuan boleh follow macam tu. Tengok. Tuan-tuan perempuan yang main ada smartphone kan? Tengok macam tu. Bagaimanakah yang dikatakan Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah? Waktu solat dan mendirikan solat. Ini jelaslah kita dah urai tadi. Waktu tiz zakat dan mengeluarkan zakat. Ini dia. Kita pun nak uraikan tadi. Mengeluarkan zakat. Itu amalan yang masukkan kita ke dalam syurga. Betul saya katakan tadi, kita tak nak jadi orang yang menerima layak menerima zakat. Kita nak jadi orang yang layak mengeluarkan zakat. Tak kiralah kerajaan lepaskan kita daripada bayar cukai pendapatan ke tidak ke, itu bukan isu dia. Isunya ini tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Taala ni. Kalau kan peraturan sekarang, siapa bayar zakat pendapatan, dia dikecualikan daripada cukai pendapatan. Kena juga saya tengok. Orang yang ustaz anak-anak buah saya yang layak bayar cukai zakat pendapatan, dia potong. Cukai pendapatan pun kena potong ke? Nampak? Kan kira. Potong ke punya. Jadi bukan isu tu. Isunya ni tanggungjawab. Cukai pendapatan tanggungjawab kita kepada negara. Zakat pendapatan tanggungjawab kita kepada Allah SWT. Kalau layak. Saya tak layak, saya rasa agak down lah juga. Sebab dulu masa di tempat lama tu, saya keluar zakat pendapatan. Saya keluar zakat pendapatan, walaupun tu mula-mula dah ada slip tu, tu kadang zakat pendapatan. Kita dulu berkhidmat kepada rumah Allah SWT. Rumah pun tak berapa nak jauh lah daripada masjid. 7 kilometer. Ya, 7 kilometer kalau bandingkan 50 kilometer, berapa dah lari tu? 7 kilometer macam sini Bedor, sini Ketapah yang lebih kurang. Tak jauh mana pun. Walaupun kadang-kadang subuh jadi jadi Michael Schumacher. Kadang-kadang subuh, kadang-kadang macam tu tengok Allah. Tu dia nasib baik tu je lupa 2 KL kena mandi dulu.